Yo yo Robun, Tai Che ini dah. Okay. Ini adalah Twice Eyes Wide Open konsep filmnya Cui. Tapi sebelum Cui, aku bakal ngeliatin Cheyong yang ya. Jadi kemarin itu Cheyong. Tapi aku nggak sempat update, jadi aku rangkap aja ya. Cheyong dan Cui. Kemarin gak sempet, bener-bener gak sempet, sampai udah malam juga gak sempet jadinya malam ini. Sekarang ini jam 3.53. Langsung aja, Cheyong. Aduh, sedih banget deh, jadi gak bisa update banget nih. Mari kita fokus. Wow. Kemarin sempet kena spoiler juga sih, ya bunga-bunga gini. Wow, suka banget deh. Wow, sih. Tunggu deh. Tatonya warnanya bagus banget, aku suka. Ini. Bunga-bunganya merah, biru, putih, oranye, kuning. Tunggu. Tadi mau ngeliat tangannya. Ah, ini yang kiri ya. Satu cium di kanan kan ya? Ini ada bunga. Wah. Wow. Rambut-rambutnya cium. Ini lama juga cium mempertahankan rambut pendeknya. Oke. Ya, ya Ruben. Seperti itu ya untuk cium. Bagus banget warnanya, aku suka bunganya. Mari kita lihat Cuy. Ini 5 jam yang lalu. Bentar. Oke. Let's go. Ini sama ya backgroundnya. Bunganya. Suka banget loh warna apa kok color palette-nya. Biru, oranye. Kayak autumn gitu nggak sih kesannya. Cui, oh ya cuy di posternya editnya kayak ngambang gitu ya, style fashion, fashion udah cuy. Is dari kemarin tuh kan black and white tuh sama yang berbunga gitu. Eyes Wide Open. Oh, jangan-jangan cuy ada eyelidnya ini karena I use Eyes Wide Open, ada nyambung nggak ya? Aduh, banyak banget info yang ketinggalan, aku nggak tahu apa-apa loh ini. Apa comeback kali ini bener-bener buka HP aja buat tugas gitu. Jadi sedih deh, nggak perlu update. Oke, begitu Yorobun untuk Cui sama Cheyong. Sampai jumpa di teaser selanjutnya. Udah nggak urutan lagi ya. Udah jarang urutan yang dari Nayeon, Jongmo, Sajimi, dan Jeju. Yaudah. Sampai jumpa di next teaser. Konsep film maksudnya. Bye-bye.